Namun demikian persoalannya, riwayat ini dan riwayat-riwayat terkait, ya nanti ada beberapa jenis lafaz-lafaz yang berbeda, ada yang thamminu ya, atau yang azimu ya, besarkan, baguskan, cari yang terbaik di hewan kurban kalian, dan ujungnya sama, bahwa sungguhnya hewan-hewan itu akan menjadi kendaraan tunggangan kalian saat melewati as-sirat atau di hari kiamat. Seluruh riwayat-riwayat ini persoalannya dinilai oleh para ulama-ulama pakar di bidang ahli hadis itu sebagai riwayat-riwayat yang sangat lemah, bahkan sebagian diantaranya tidak memiliki asal ya, sehingga disebut hadis-hadis yang bermasalah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dibahas oleh Ustaz insyaallah. Saya pernah mendengar bahwa kurban kita akan menjadi kendaraan orang yang berkurban saat di akhirat. Apakah benar Ustaz? Oh ya, saya pun demikian pernah mendengar dan membaca juga referensi-referensi terkait, khususnya ada riwayat yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat istafrihu dhahayakum, ya gemukkanlah, baguskanlah hewan-hewan sembelihan kalian, fa innaha matayakum 'ala sirat. Karena sesungguhnya hewan-hewan kurban, hewan-hewan sembelihan yang dibaguskan itu nanti akan datang di hari kiamat menjadi kendaraan kalian melewati sirat ya, melewati jembatan penyeberangan yang menentukan antara rahmat ataukah azab, antara surga ataukah neraka. Namun demikian persoalannya, riwayat ini dan riwayat-riwayat terkait ya, nanti ada beberapa jenis lafaz-lafaz yang berbeda, ada yang thamminu ya, atau yang azimu ya, besarkan, baguskan, cari yang terbaik di hewan kurban kalian, dan ujungnya sama, bahwa sungguhnya hewan-hewan itu akan menjadi kendaraan tunggangan kalian saat melewati as-sirat atau di hari kiamat. Seluruh riwayat-riwayat ini persoalannya dinilai oleh para ulama-ulama pakar di bidang ahli hadis itu sebagai riwayat-riwayat yang sangat lemah, bahkan sebagian diantaranya tidak memiliki asal ya, sehingga disebut hadis-hadis yang bermasalah. Bahkan Ibnu Arabi Al-Maliki menyebut hampir seluruh hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan-keutamaan penyembelihan kurban ya, yang dimaksudkan keutamaan ini yang berlebihan, yang seperti tadi disampaikan, itu tidak ditemukan kekuatannya ya, atau dipandang lemah ya, dalam persoalan-persoalan terkait dengan keutamaan-keutamaan penyembelihan hewan kurban. Di sini kita bisa temukan beberapa ulama mengomentari spesifik atas riwayat yang tadi disampaikan. Seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Talhisul Habir juga menyebut riwayat ini sangat lemah sekali. Demikian dengan misalnya As-Sakhawi ya, As-Sakhawi pakar di bidang penelitian hadis, beliau punya kitab namanya Maqasidul Hasanah, juga senada dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani menilai hadisnya sangat sangat lemah sekali. Demikian juga Al-Munawi dalam Faidul Qadir, beliau menyebut bahwa ini pun sangat lemah sekali. Dan beberapa ulama termasuk Al-Imam As-Suyuti juga beliau menilai bahwa hadis ini sangat lemah sekali. Namun ada yang menarik, beberapa komentar para ulama sekalipun pandangan mereka menyebut bahwa ini riwayat-riwayat ini lemah, bahkan pada sebagian riwayatnya yang lain itu tidak ada asalnya, tidak ada ketersambungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga disebut dengan hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang cacat sanad. Namun demikian, ada komentar yang sangat juga cukup bagus dari sebagian kalangan ulama yang menyebutkan bahwa boleh jadi perkataan-perkataan ini sesungguhnya bukan ingin menunjukkan maksud dari real aslinya ini menjadi kendaraan, tapi berupa majas atau kiasan, karena ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab itu seringkali juga bisa bermakna kiasan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah hewan-hewan ini ya, jika memang kita bisa mencari yang paling bagus, mencari yang paling baik, maka dimungkinkan pahalanya semakin bagus ya, semakin baik, semakin banyak. Dan dengan banyaknya pahala ini yang akan memudahkan kita melewati as-sirat, karena timbangannya semakin besar, timbangan semakin banyak ya. Bukankah kurban pertama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari anak Nabi Adam alaihi salam adalah kurban yang terbaik ya, kurban yang paling bagus ya kan, seperti disebutkan, diisyaratkan di Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat 27 itu ya, watsdu alaihim naba abni adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima ya wa lam yutaqabbal minal akhar.
dan bacakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajarkan kepada mereka kisah tentang dua anak Adam ya alaihi salam dengan kisah yang sebenar-benarnya ketika mereka dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah kurban, ya maka diterima yang satu, yang lainnya ditolak. Siapa yang diterima ini adalah anak Adam alaihi salam yang berkurban dengan hewan ternaknya. Ya, dipilih yang paling bagus, yang paling gemuk, yang paling indah tampilannya, itu yang diterima. Sementara yang satunya lagi tidak mendapatkan penerimaan karena memilih kualitas yang paling jelek dari hasil perkebunannya. Nah, ini di sini ya kemudian terlihat bagaimana kesungguhan untuk berkorban itu sampai-sampai ketika Allah pun menurunkan surah Al-Kautsar ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjamin surga terbaiknya dengan segala keindahan nikmatnya, sampai-sampai Allah memerintahkan Nabi bersyukur untuk memperbanyak salat, kemudian juga berkorban ya. Dan perhatikan kalimatnya, inna a'tainakal kautsar fashalli, ya maka salatlah li rabbika, kepada Rabbmu, ya, wanhar, ya, dan berkorbanlah. Kalimatnya menggunakan nahar. Nahar itu sepakat dalam bahasa Arab digunakan untuk apa? Unta. Ya, hewan sembelihan untuk unta. Sedangkan unta tingkat yang paling tinggi, yang paling bagus, yang paling besar, yang paling banyak manfaatnya. Nah, ini memberikan isyarat kepada kita bahwa jika kita akan berkorban, maka dengan anggaran yang mungkin kita bisa keluarkan, cari yang paling bagus hewannya. Jika harta kita misalnya cukup berlebih, maka dengan harta itu cari yang paling terbaik. Ya, cari yang paling bagus, yang paling gemuk, yang paling banyak manfaatnya. Maka dari situ, apa yang bisa didapatkan, keikhlasan kita dengan berkorban itu yang menjadikan pahala bisa berlipat. Dengan pahala berlipat, mizannya semakin kuat, semakin berat. Dan dengan semakin berat ini, itu yang berpeluang kemudian menghadirkan ridha Allah Subhanahu wa taala, menutupi kesalahan kita, sehingga mempercepat kita melewati sirat. Barangkali ini yang dimaksudkan menjadi kendaraan dalam konteks amalnya, bukan konteks kemudian hewannya, karena Allah sendiri menyampaikan dalam surat Al-Hajj ayat ke-37, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, yang sampai bukan darahnya, tapi yang sampai kepada Allah ketakwaan kitanya. Dan dengan takwa ini kendaraan terbaik dan pakaian terbaik yang kita kenakan untuk bisa menghadap Allah dan mempercepat kita melewati sirat guna menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya. Walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itulah pakaian yang terbaik. Jadi kita simpulkan dari segi sanad kualitasnya sangat lemah. Bahkan bukan hanya sangat daif jiddan, tapi juga ada yang la aslalahu, enggak ada asalnya, ada yang palsu dan sebagainya. Tapi dari segi matannya, dari segi isinya, ada isyarat yang menunjukkan ini bermakna kiasan, dalam arti pemahaman memperbagus hewan kurban supaya pahalanya banyak, dan dengan pahala itu itulah kendaraan terbaik untuk menuju surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian cara memahaminya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan segala apa yang kita ikhtiarkan untuk mudah dilakukan, dan semuanya mendapatkan penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, jangan bersandar kepada hadis ini karena hadisnya sangat lemah, bahkan sebagian besar adalah diduga palsu, tapi boleh memaknai hadis ini dengan makna kiasannya, dengan pengertian yang tadi saya sampaikan. Allah taala alam bisawab.